TNI Jenderal Purnawirawan Endri Hartono Soetarto mendatangi gedung KPK untuk memberikan dukungan moral kepada KPK terkait konflik antara KPK dan Polri. Endri Hartono berharap konflik itu dapat diredam Presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dukungan penyelesaian konflik antara KPK dan Polri terus mengalir. Kali ini mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Endri Hartono Soetarto Kamis siang mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Endri Hartono yang pernah bergabung menjadi penasihat hukum Bibit Chandra dalam kasus Cicak versus Buaya menilai, masalah yang terjadi antara KPK dan Polri sesungguhnya bukanlah masalah antar lembaga. Endri Hartono menegaskan inilah saatnya bagi Presiden Joko Widodo segera mengambil keputusan untuk menengahi persoalan. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah bisa mengejar. Begitu bahwa sekarang ada permasalahan antara KPK dengan kepolisian, sesungguhnya itu bukan permasalahan lembaga dan oleh berapa kali. Oleh karena itu harus segera